vaksin ni bermula daripada zaman Uthmaniyah lagi, zaman 1700 Masihi lagi dah mula wujud, dipelopori oleh pengamal perubatan Islam di Turki. Anti-vaksin yang ada kat Malaysia ni ramai juga lah kan, even before COVID-19 ni. So adakah anti-vaxxers ni yang menolak apa-apa vaksin ni di jenis yang kurang pendidikan? Okay, terima kasih kepada moderator lah, Ed, dan juga yang dihormati lah partner dalam saya punya live ni, Najwa daripada MBPUC. Jadi soalan dia, adakah yang anti-vaxxers ni kurang pendidikan? Kurang pendidikan tu okey lah. Jadi nak kata kurang sopan sikit kan, kalau rakyat kurang sopan sikit, kurang cedek lah kan, kurang cedek. Jadi nak kata kurang cedek dia, tak ada lah kurang cedek kan. Senang saya, ATBSC ni, saya pecah kepada dua golongan. Senang kita nak classify mereka lah. Golongan pertama, saya panggil dia golongan yang kita tak payah layan. Tak payah layan pun golongan ni. Maksud dia, golongan ni ada dua lah. Dua, yang pertama golongan yang dia ni suka menunggang. Menunggang apa? Ikutlah, menunggang agama, menunggang bangsa, menunggang perjuangan rakyat kan, populis lah. Jadi golongan ini dia ditunggang lah. Contoh kalau agama kan, dia kata contoh zaman Nabi dulu tak ada vaksin, kenapa kita ambil vaksin? Zaman sahabat-sahabat dulu makan buah-buah saja, kenapa kita kena ambil vaksin? Betul lah, kalau dia orang cakap macam tu betul, memang betul lah dia cakap macam tu. Cuma kalau kita nak buat compare zaman dulu dengan zaman sekarang, tak boleh macam tu secara literal lah, perbandingan macam tu. Sebab apa? Ikhtiar Nabi Muhammad dan juga para sahabat dulu, kita tengok tak boleh kita compare secara literal. Maksudnya nak compare perubahan dengan vaksin ataupun makanan sunnah ni dengan vaksin. Apa kita boleh lihat ialah Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat dulu, dia cari ikhtiar lah, ikhtiar untuk zaman tu, macam ikhtiar mereka. Kita tengok maqasid syariah kan. Yang kedua ialah nyawa, kepentingan untuk jaga nyawa tu. Zaman tu dulu, nyawa tu penting lah. Dan ada juga penyakit berjangkit macam penyakit tahun sebagainya kan. Dan adalah kes penyakit berjangkit tu sama lah macam kita sekarang COVID ni kan. Dan mereka buat apa? Mereka ni cari makanan-makanan yang sihat sebagainya. Perkara ni tu adalah ikhtiar mereka. Dan sekarang ni kita teknologi lebih canggih kan. Macam Najwa ambil medik kan. Tahulah apa teknologi yang vaksin guna sebagainya. Dan perkara tu adalah ikhtiar kita untuk menjaga maqasid syariah kita yang kedua. Kan? Maaf lah macam ustaz sikit kan. Ni bukan tazkirah. Itu fakta lah. Fakta. Maksudnya, betul juga tu. Maksudnya kita pun tengok balik apa yang Nabi buat. Itu cari ikhtiar. Tapi kena zaman Nabi, zaman sahabat dulu tak ada vaksin. Tapi zaman tu gunalah ikhtiar sebaiknya. Itu yang pertama lah. Dalam golongan yang kita, saya panggil golongan yang tak payah, tak payah layan. Itu yang pertama. Golongan yang kedua, iaitu golongan yang terlampau taksub dengan teori konspirasi. Nah, pernah dengar? Ed dengan Najwa pernah dengar? Teori konspirasi. Pernah. Illuminati confirm kan? Jadi, jadi kalau teori konspirasi ni, nama teori. Kan? Teori ni maksudnya tak, dia tak 100% betul, 100% salah. So, dia maksud teori. Teori ni bukan fakta. Dia based dengan fakta. Contoh macam teori Darwin, evolusi kan. Yang katakan manusia ni berasal daripada beruk kan, monyet semua tu kan. Betul lah. Itu teori evolusi. Dan ada sebilangan kat dunia ni yang percayalah dengan teori tu. Tapi kita orang Islam tak percaya dengan teori tu sebab kita ada teori kita sendiri. Manusia ni berasal daripada Nabi Adam. Itu teori kita. Tapi masing-masing tak boleh katakan tu fakta. Kan? Sebab tu teori. Teori masing-masing. Kita hujah kita sebab daripada Al-Quran. Kalau teori Darwin atau evolusi daripada sains sebagainya. Itu teori. Sama juga dengan teori konspirasi. Saya nak katakan 100% salah, tak boleh. 100% betul pun tak boleh. Tapi kita kena bersedahanalah untuk teori konspirasi ni. Contoh dia, Illuminati kan. Betul lah. Illuminati Freemason pernah dengar? Dengar Najwa kan? Pernah dengar. Okay, Freemason semua tu. Dia tu wujud kan? Wujud, betul. Tu fakta lah mereka tu wujud. Tu bukan teori, tu fakta. Tapi teorinya, kekuasaan mereka tu untuk kontrol satu dunia, termasuk WHO, vaksin di perancangan mereka, perancangan agenda Yahudi sebagainya, tu boleh dikatakan teori konspirasi. Tapi kewujudan Freemason,
Illuminati sebagainya, secret organisation lah, satu persatuan rahsia ni wujud. Itu fakta sebab apa saya pun pernah jumpa lah. Saya pernah macam kat Malaysia sendiri, ada dia punya lodge, orang panggil lodge ataupun dia punya lobby-lobby dia, bangunan untuk Freemason ni. Saya pun pernah jumpa lah, saya pun tengok, excited lah masa tu pergi on the way ke Penang sedap. Tapi jalan je, nampak betul-betul depan mata Freemason punya lodge ataupun dia punya bangunan tu dengan lambang dia semua lah. Dan boleh search je dekat YouTube, dia punya lodge-lodge dekat dalam Malaysia lah. Memang wujud lah. Cuma teorinya bukan satu dunia ni dia boleh conquer. Maksudnya kan kalau kita biasa dengar geng-geng teori konspirasi ni cakap dunia ni dikontrol oleh Freemason, Illuminati, ekonomi dia orang pegang, WHO dia orang pegang, United Nations dia orang pegang. Tu dia punya teori yang terlampau kita lampau konspirasi lah kan. Kita terlampau katakan mereka ni kuat sangat. Sedangkan kalau kita cakap mereka ni kuat, kita tengok kalau betul agenda Yahudi lah. Kenapa Israel tu antara negara yang paling cepat kadar vaksinasi mereka lah. Kita tengok top negara yang berjaya sampai 70% vaksin populasi mereka, Israel lah kan. Takkan mereka nak cocok negara mereka sendiri, cocok rakyat mereka sendiri. So kat situ dah boleh nampak tu bukan agenda Yahudi lah kan. Itu semua untuk kita bendung vaksin. Itu golongan yang saya katakan golongan yang tak payah nak layan. Sebab apa? Sebab mereka ni dah tanam mindset mereka, mereka akan tolak semua fakta. Faham? Sebanyak mana kita akan bagi fakta, kita bagi fakta, kita bagi statistik sebagainya, mereka tak akan percaya. Itu mereka punya pandangan mereka lah. Sebab saya pun pernah berdebat, pernah join grup-grup macam tu lah. Tapi bila kita bagi fakta, kita bagi statistik, mereka takkan percaya. Mereka akan kata, oh, ni semua kena pengaruh agenda Yahudi, pengaruh Freemason sebagainya. Jadi mereka tak payah layan pun. Biarlah mereka dengan dunia mereka. Jadi itulah tu golongan yang saya berkatakan kurang berpendidikan. Mostly mereka ni, macam saya kata, mereka ni gunakan agama kan. Sedangkan mereka ni bukan golongan agama pun. Mereka ni orang biasa je. Kan mereka kalau suruh dia orang baca ayat Quran ke apa kan, dia ni kan tahu sangat, cuma dia orang menunggang agama tu, faham tak? Dia orang tak ada ilmu pun tentang agama yang luas, cuma mereka ni tunggang agama. Kita tengok orang yang betul-betul ada ilmu agama kan, mufti sebagainya, dia orang setuju je dengan vaksin sebagainya. Orang yang betul-betul ada ilmu agama, cuma orang yang kurang berpendidikan agama tapi mereka menggunakan isu-isu agama untuk menangkan hujah mereka lah kan. Ya, betul. Tak payah layan. Betul. Najwa berjumpa betul orang macam ni, tak payah layan lah. Surrender je. Senang cerita tak payah layan lah. Bak kata Imam Syafi'i kan, kalau kita berdebat dengan kalau kita berdebat dengan orang yang saya lebih rela berdebat dengan orang yang berilmu daripada orang yang bodoh. Sebab memang dia orang memang tak akan tukar mindset tu, dan dia orang tak akan terima pun hujah-hujah kita. Sebab mungkin tak kuat. Sebab mereka tak ada satu prinsip agree to disagree. Mereka ni tak maksud macam tu kan. Itu golongan yang satu lagi. Golongan yang kedua. Itu golongan yang dia dia anti-vaksin. Cuma golongan ni kita boleh consider dia ni golongan yang dia kepentingan kesihatan tu, faham tak? Dia rasa vaksin ni akan beri side effect pada kesihatan mereka. Golongan ni kita boleh counter lagi ataupun kita boleh bagi fakta hujah. Sebab apa? Mereka ni percaya je vaksin, macam contoh vaksin sebenarnya BCG sebagainya, dia orang ambil je kan. Cuma vaksin yang latest ni COVID ni dia orang takut sebab baca fake news, baca apa yang hantar WhatsApp semua tu kan. Ayah pin semua tu. Jadi mereka takutlah impact kesihatan mereka. Dan daripada golongan ni sendiri, ada juga golongan doktor kan. Pernah dengar tak doktor yang golongan doktor yang lawan vaksin kan. Malah peringkat antarabangsa pun pernah kan. Jadi mereka ni golongan yang berpendidikan. Cuma mereka ni consider side effect kepada vaksin sendirilah. Kepada kesihatan mereka. So dua golongan ni lah. Satu golongan yang kurang pendidikan, yang pertama tu yang kita tak layan tu. Yang kedua golongan yang golongan kedua ni golongan yang ada pendidikan cuma dikonsider tentang kesihatan. Itu sajalah untuk soalan tu. Saya serah kepada Najwa lah untuk tambahan.
orang medik. Okay, berkenaan dengan apa ni penerimaan kita punya society terhadap vaksin COVID-19 ni sendiri. Kalau saya, kalau Nak Azif, pecahkan kepada dua kan, golongan yang tak berpendidikan, kurang berpendidikan dengan golongan yang berpendidikan. Kalau saya, golongan atas pagar dan golongan yang lantang bersuara. Okay, kalau macam yang golongan yang lantang bersuara ni, kebanyakan diorang ni adalah mereka-mereka yang berilmu. Tapi terlalu fokus ataupun diorang ni pinpointkan pada side effect yang teruk ataupun perkara negatif lah terhadap vaksin ni sendiri. Contoh, vaksin ada mercury, vaksin menyebabkan kematian sebab side effect tinggi pada certain people, ataupun vaksin ni sendiri mengandungi apa ni, kandungan babi dan sebagainya. Betul. Jadi dengan suara lantang mereka ni, mereka menghasut orang-orang yang berada di atas pagar. Jadi kita sebagai warga Malaysia yang yakin dengan apa ni, status halal dan tayiban vaksin tu sendiri, kitalah kena hasut mereka yang berada di atas pagar ni untuk menerima vaksin, sebab kita sendiri tahu kebaikan vaksin tu apa, dan apa keberhasilan vaksin tu sendirilah kan. Jadi kalau golongan-golongan yang lantang bersuara ni, bak kata Nazif tadi, berdebatlah macam mana pun, memang diorang takkan terima fakta sebab mindset diorang dah tetap yang vaksin ni teruk, vaksin ni tak berhasil, vaksin ni membunuh dan sebagainya. Okay, antara isu-isu yang dibangkitkan dekat vaksin ni adalah kandungan merkuri diorang sendiri tau. So memang ya, betul, memang dalam vaksin ada kandungan merkuri tapi sikit, dan juga dia bukanlah merkuri yang asas yang ada dalam kita punya termometer dan sebagainya tu tau. Tapi dia adalah derivatif daripada merkuri, yang dipanggil thimerosal. Thimerosal ni adalah satu bahan datang daripada merkuri sendiri, dan bahan ini digunakan untuk menghalang mikroorganisma untuk masuk dalam vaksin itu sendiri dan menyebabkan pencemaran lah. Dan itulah function thimerosal tu sebenarnya, dan kuantiti dia dalam vaksin kita sangat sikit berbanding dengan makanan laut yang kita makan. Kalau nak tahu, pencemaran merkuri dalam laut sendiri adalah lebih tinggi. Kenapa kita tak persoalkan benda tu? Kenapa kita kena persoalkan vaksin yang ada kandungan merkuri yang sangat sedikit pun, dan sekali hanya dua kali dos sahaja dalam hidup, tapi kita sebab, makan ikan seafood sedap kot. Benda yang sedap. Dia orang tak nak petikai kan. Kandungan merkuri dalam hidupan laut sendiri, ikan, kerang-kerang tu semua lagi tinggi daripada vaksin yang yang disediakan sekarang. Kita boleh counter semua fakta yang anti-vaksin ni bagi pada kita dengan ilmu yang betul. Kita kena cari balik jawapan-jawapan yang boleh counter back orang-orang yang lantang ni. Kadang-kadang dia orang terdiam seribu bahasa, kadang-kadang dia orang mulalah kita semua agenda Illuminati dan sebagainya. Okey, satu lagi fakta yang saya nak tampilkan pada korang adalah, tahu tak di mana datangnya vaksin ni sendiri sebenarnya? Vaksin ni bermula daripada zaman Usmaniyah lagi, zaman 1700 Masihi lagi dah mula wujud, dipelopori oleh pengamal perubatan Islam di Turki. Waktu tu dekat Eropah, dekat bahagian East Asia memang banyaklah berlaku penyakit smallpox. Smallpox tu kan, cacar air. Penyakit cacar air tu, demam campak, smallpox tu memang berlaku dekat semua apa ni, semua dunia, satu dunia lah waktu tu dalam era 1700. Tapi dekat Turki, diorang berjaya mengawal penularan wabak tu sendiri dengan menghasilkan kaedah vaksin ni. Diorang ambil sedikit cecair fluid daripada sakit and then cucuk dekat orang yang sihat. Tak dinafikan lah, ada yang meninggal, ada yang mati, sebab yelah, benda tu eksperimen kan. So something needs to be sacrificed for the first time. Tapi most of the people yang diuji berjaya menghasilkan antibody tersebut dan berjaya menangani wabak tersebut lah. Jadi diorang pun immune system diorang kenal, recognize lah antibody tersebut, dan immune system kita bekerja lah kiranya macam tu.
Kenapa orang sekarang kata ini semua agenda Illuminati, agenda Yahudi, sedangkan Islam sendiri yang memulakan kaedah vaksin ni? Ha, itu antara ilmu-ilmu yang, apa, fakta-fakta yang kita boleh bentangkanlah kepada anti-vaksin ataupun golongan-golongan atas pagar ni sendiri. Ha, macam tu. So dia orang ni bukan, I just know that. Ha, itulah kan. Baru tahu, kita, baru tahu. Ha, kita ada ilmu, kita share gitu. Gitu. So, lain sikit orang edit kan. Ha? Lain sikit orang edit ni. Aduh, tak adalah lain mana pun, tak apa. Kita share apa yang kita tahulah macam tu. So golongan yang anti-vaksin ni, kita tak boleh nak cakap dia orang tak berpendidikan. Ada je yang berpendidikan. Just kita try to re-educate them dengan proper facts. Macam tu.